Nama saya Taufik bin Hashim alias Matlang. Pada penduduk dunia, di sini saya paparkan satu seni ilmu bela diri yang berasal dari tanah Melayu yang sangat unik. Uniknya kerana seni ini mengguna pakai parang lading yang bersembunyi di belakang lengan. Saksikan bagaimana lading ini mencatas, potong dan membunuh si penyerang. Teknik yang saya praktikkan adalah luar biasa. Parang lading akan menjadi lebih efektif jika cara pemegangan adalah serasi dengan pemilik. Bersesuaian dengan pergerakan semula jadi manusia dan dapat berfungsi secara fleksibel. Bentuk hulu lading yang unik adalah amat sesuai dipegang seolah-olah menggenggam penumbuk. Cara begini membuatkan teknik pemegangan parang lading mudah dan efisien, tetapi sangat berbahaya. Ibu jari dan jari telunjuk adalah jari utama yang menggenggam hulu parang lading. Ini memastikan lading tidak akan terpelanting atau terlepas dari genggaman pemilik. Manakala jari yang lain bertindak bukan sahaja sebagai genggaman tambahan, malah sebagai pengemudi, ibarat bermain serunai. Perbezaan cara memegang lading. Biasanya lading dipegang dengan cara jari telunjuk diletak selari dengan bahagian atas hulu lading. Manakala ibu jari dan jari yang lain memegang bahagian bawah hulu lading. Dari segi teknik bela diri, cara ini tidak salah, tetapi teknik ini akan menghadkan pergerakan lading. Keseluruhannya, pergerakan lading hanya dipandu arah oleh pergelangan tangan. Hanya bergerak ke atas atau ke bawah sahaja. Dalam senario ini, saya berdiri lurus menangkis serangan menggunakan tiga gerakan pemakan. Gerakan satu. Dalam serangan ini, secara ringkasnya, saya mencantas pergelangan tangan si penyerang. Gerakan dua. Seterusnya, saya melempang ke pangkal telinga penyerang mengakibatkan dia pening lalat. Gerakan 3. Jika saya mahu menamatkan riwayat si penyerang, saya hanya perlu menghalakan mata lading ke bahagian tengkuk. Tetapi, sekiranya saya ingin mencederakannya, saya hanya perlu libas menggunakan sisi lading.